give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Bandung. Saya berdepan di Omang Munir yang berada di Jalan Bukit Pembunga nomor 2 Batu. Yuk kita masuk. I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. Omang Munir ini dibangun atau resmi dibuka pada tanggal 8 Desember 2013 yang bertujuan memberikan cara pembelajaran yang lengkap melalui tampilan, ruang, dan audio visual tentang dimensi-dimensi penting fitur, figur Munir dalam perjuangan agenda penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Yaitu Lembaga Bantuan Hukum Surabaya. Munir bergabung dengan Lembaga Bantuan Hukum Surabaya pada tahun 1992. Pada pengujur karirnya, Munir sebagai mahasiswa hukum di Malang. Munir adalah relawan LBH Surabaya Pos Malang hingga kemudian menjalankan tugas sebagai Ketua LBH Surabaya Pos Malang, lalu menjadi koordinator divisi hak sipil dan hak politik. Hak sipil dan politik pada tahun 1992 sampai 1993. Dan kepala bidang operasional pada tahun 1993 sampai 1995 di Lembaga Bantuan Hukum di Surabaya. Meja dalam ruangan ini adalah saksi sejarah bagi sejumlah aktivitas Munir sebagai pejuang manusia di LBH Surabaya. Meja ini Munir gunakan untuk menerima berbagai pengaduan masyarakat pada jam-jam kerja menulis advokasi, penyusun berbagai rencana, dan tak luput juga. Kadang meja ini Munir gunakan sebagai tempat tidur di malam hari. Awal perjalanan Munir yaitu berbekal pengalamannya sebagai aktivis kampus. Sejak tahun 1989, Munir bergabung menjadi tenaga relawan volunteer Lembaga Bantuan Hukum Surabaya Pos Malang. Munir memulai perjalanannya dengan melibatkan diri dalam perjuangan advokasi buruh di wilayah Malang. Setelah menjadi sarjana hukum, pada 1991 Munir memimpin LBH Lembaga Bantuan Hukum Surabaya Pos Malang dan terus berlanjut sebagai koordinator divisi perguruan, divisi sipil dan politik di LBH Surabaya pada tahun 1992 sampai 1993. Sebelum hijrah di Jakarta, Munir sempat memimpin bidang operasional Lembaga Bantuan Hukum di Surabaya pada tahun 1993 sampai 1995. Di Jakarta, Munir melanjutkan perjalanannya di Yayasan Lembaga Hukum Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI, yaitu singkatan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, sebagai sekretaris bidang operasional
hingga kemudian mendirikan Kontras pada Maret 1998. Munir bertransformasi dari seorang aktivis yang bergelut dalam dunia advokasi kepengacaraan advokat, kemudian menjadi aktivis perjuangan hak asasi manusia yang disingkat yaitu HAM. Munir ini membela orang-orang yang tertindas yang menjadi korban kesewenang-wenangan atau oknum militer dan penguasaan politik atas dasar kemanusiaan tanpa membedakan agama, suku, ras, etnis, dan kelas sosial para korban. Ia menjadikan kemanusiaan sebagai tema sentral perjuangannya. Munir terlihat jelas beberapa aktivitas yang ia lakukan antara lain sebagai berikut: penasihat hukum warga Nusa Madura dalam kasus pembunuhan petani oleh militer 1993, penasihat hukum Muhadi Supir yang dituduh melakukan penembakan terhadap petugas polisi di Madura, Jawa Timur pada tahun 1994, penasihat hukum 11 PT Catur Putra Surya yaitu CBS Sidoarjo Teman Mas Sina yang dihentikan secara paksa oleh perusahaan dan pihak Kodim pada tahun 1994, penasihat hukum keluarga Mas Sina pada tahun 1994, penasihat hukum mahasiswa dan petani di Pasuruan dalam kasus PT CF Samsung dengan tuduhan sebagai otak kerusuhan pada tahun 1995. Anggota tim penasihat hukum Dr. Kirjatit Chandra dalam kasus tuduhan penghinaan terhadap pemerintah dan beberapa kasus lain di penghujung kekuasaan Orde Baru. Awal penegakan hak asasi manusia, pembentukan lembaga pembela hak asasi manusia LPH pada tahun 1966 menjadi awal berkembangnya agenda penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Lembaga ini tersebut terbentuk atas inisiatif beberapa aktivis yang kemudian menjadi sosok penting pembela hak asasi manusia seperti Yap Kiam Hir, Asya Amini, Haji Jenderal Prinsen, dan Dr. Halim. LPHAM didirikan dasar keprihatinan pada masa awal Orde Baru yang menggeser makna hukum sebagai hukuman. Persidangan tuku-tuku PKI persiapan kemerdekaan Indonesia menjadi bentuk pengadilan politik pertama dalam sejarah Orde Baru yang mencerminkan pengadilan politik sebagai cara penguasa menyingkirkan orang-orang yang dianggap membahayakan. Ya, ini adalah tentang orang hilang. Pada krisis ekonomi 1997 membuat kekuasaan Soeharto goyang menjelang sidang umum MPR Maret 1998 berusaha mempertahankannya dengan segala kekuatan dan segala kekuatan yang ia punya. Pada saat bersamaan, seiring dengan semakin dekatnya pelaksanaan pemilu, media massa di Indonesia ramai mengabarkan berita hilangnya sejumlah di politik dan aktivis mahasiswa. Laporan media massa menunjukkan bahwa 39 orang hilang di Yogyakarta, 13 orang Lampung, 1 di ujung Bandar, dan 7 lainnya di Jakarta. Aparat keamanan yang bertanggung jawab atas persoalan orang hilang menolak tuntutan penyelidikan dan tuduhan keterlibatan mereka.
setelah Presiden Soeharto tumbang pada Mei 1998, persoalan orang hilang semakin terkuak. Beberapa aktivis mahasiswa yang sebelumnya dikabarkan hilang muncul dan memberikan kesaksian tentang kisah penculikan yang mereka alami. Pada tanggal 15 Mei 1998, Kontras mengeluarkan siaran pers tentang korban kekerasan pada tanggal 14 sampai 15 Mei 1998 yang meminta kepada penyelenggaraan negara untuk segera mengakhiri teror fisik, psikologis dan politik kepada para mahasiswa dan kelompok pro demokrasi. Inilah orang-orang yang hilang menjelang reformasi. Yaitu Yani Afi, Sony, Dedi Hamdun, Novalal Katiri, Ismail Wijitukul, Suyat Herman Hendrawan, Petrus Bima Anugrah, Abdul Nasir Ucok, Munandar Siahan, Yadin Muhyiddin, dan Hendra Hambali. Munir memimpin badan pekerja Kontras yang terdiri dari 10 orang aktivis dan dibantu sejumlah sukarelawan mahasiswa. Para sukarelawan terjadi lain adalah petugas memberi laporan jika orang hilang, membuat jaringan untuk menemukan mereka yang hilang dan mendukung kegiatan advokasi lainnya. Munir ini lahir di Batu Malang pada tanggal 8 Desember 1965. Munir ini pada tahun 1985 sampai 1990 dia kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dengan skripsi mengenai advokasi buruh. Pada tahun 1988, Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Pada tahun 1989, Koordinator 4 Asosiasi Mahasiswa Hukum di Indonesia pada tahun 1989. Pada tahun 1991 sampai 1993, Ketua LPHI Surabaya Pos Malang. Pada masa ini Munir sangat konkret dengan advokasi buruh. Munir ini menikah dengan Suciwati di Malang pada tanggal 7 Juni 1996. 1998 sampai 2002 mendirikan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Kontras pada tanggal 20 Maret 1998, sekaligus menjadikan koordinator. Sejak itu ia mulai dikenal sebagai tokoh penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Berhasil membongkar kasus penculikan aktivis sepanjang tahun 1997 sampai 1998 yang dilakukan tim Mawar bentukan Danjen Kopassus Prabowo Subianto yang berujung pencopotan Prabowo dan diadilinya personel tim Mawar, penasihat hukum korban dan keluarga korban kasus Tanjung Priok, penasihat hukum dan koordinator advokasi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia Pelati Aceh, Lampung, dan Papua. Pada tahun 1998, Sultan Alif Alenda adalah anak pertama Munir dan Suciwati yang lahir pada tanggal 12 Oktober. Dinobatkan sebagai Man of the Year dari majalah Umat. Pada tahun 1999, Munir ini mendapat penganugerahan
peniti emas sebagai alumni berprestasi dari Universitas Brawijaya. 2002, Miringin terpilih sebagai leader for the Millennium versi majalah ASEAN. Mendapat penghargaan The Rack Lively Heart Award dari Swedia untuk pengembangan kontrol sipil atas militer dan promosi hak asasi manusia. Terpilih sebagai 100 tokoh di Indonesia abad 20 dari majalah Forum Keadilan. Tahun 2002 sampai 2004, Munir ini mendirikan Impartial The Indonesian Human Rights Monitor pada tahun 25 Juni 2002. Lembaga ini bergerak di bidang pengawasan dan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Pada tahun 2002, Munir ini mempunyai anak kedua yang bernama Diva Suki Larasati. Diva ini lahir pada tanggal 18 Juni 2004. Munir ini mendapatkan beasiswa lagi dari Institute Organization for Development Cooperation untuk program master dalam bidang hukum humaniora di Universitas Utrecht, Belanda. Pada tanggal 7 September 2004, Munir ini meninggal setelah diracun di Bandara Changi, Singapura, ketika transit menuju Amsterdam untuk melanjutkan studi. Dan ini detik-detik dua hari terakhir di udara. 6 September 2004, pada pukul 8 malam, Munir check-in untuk penerbangan Garuda G974 menuju Amsterdam, Belanda di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Ia mendapat kursi kelas ekonomi nomor 40G. Pada pukul setengah 10 malam, Munir ini mulai antri masuk pesawat. Di situ ia didekati Polikarpus Budi Hari Pianto dan menawari Munir untuk dikursinya di kelas bisnis. Munir ini pindah kursi nomor 3K yang sebelumnya ditempati Poli. Pada pukul 10 lebih 2, pesawat lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta. Jam 23.40, jam setengah 11, Munir ini tiba di Bandara Changi, Singapura untuk transit sekitar 1 jam. Pada tanggal 7 September 2004, pukul 12 waktu Indonesia Barat, Munir ini singgah di Coffee Bean Bandara Changi. Ia berbincang bersama Poli dan seseorang yang bernama Ongyen Latuhamola. Poli ini diduga kuat membubuhkan arsenik ke dalam minuman Munir. Pukul setengah 1 pagi, penumpang mulai masuk ke pesawat. Munir ini berkenalan dengan dokter teknisi hakim di barisan antrian penumpang. Ia kembali ke tempat duduknya di kelas ekonomi nomor 40G. Pukul 12.30, yang berpatan pada jam 12.48 waktu Indonesia Barat, Munir ini meminta obat trauma kepada pramugari Tia Dewi Ambara karena perutnya mual. Di 1.20 pertama kalinya sejak lepas landas, Munir pergi ke toilet. Pukul 3 pagi, saat Munir hendak menuju ke toilet, ia berpapasan dengan pramugara Bondan yang bernama Bondan Hernawa sambil mengeluhkan sakit perut pada Bondan. Pada pukul
Ketika B10 mundir ini menjelaskan kepada transmisi bahwa dirinya mulai dirinya sudah 6 kali muntah dan buang air besar sejak terbang di Singapura. Saat diperiksa, denyut nadi Munir lemah dan mengalami gejala kekurangan cairan. Pukul 3:15, Munir ini kembali masuk ke toilet diikuti transmisi dan beberapa pramugari. Ia muntah dan buang air. Kemudian Munir ini kembali di kursi 4D sambil basuh-basuh berat. Pukul 3:25 waktu Indonesia Barat, Tarmizi ini memberikan 2 tablet anti diare New Diabetes, 1 obat gurih kembung Santax dan 1 promak pada Munir dari tasnya sendiri. Pada pukul 3:30 Munir ini kembali ke toilet. 3:35 waktu Indonesia Barat, Tarmizi menyuntikan primperan yaitu obat anti mual dan muntah. Efek obat itu menyebabkan Munir tertidur. Pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, Munir ini bangun kembali ke toilet 10 menit. Kemudian Majid membuka pintu dan Munir ini bersandar lemas di dinding. Pukul 6:45 Tarmizi ini kembali menyuntikkan cairan ke dalam tubuh Munir. Kali ini obatnya yang disuntikkan ke dalam tubuh Munir ini yaitu diazepam. Munir ini masih merasakan mual 15 menit kemudian ia balik lagi ke toilet. Munir ini kembali tertidur dengan posisi miring pada pukul 7:30. Pada pukul 12:10 waktu Indonesia Barat, tubuh Munir ini menghadap kursi, mulutnya mengeluarkan air liur tidak berdosa, dan telapak tangannya membiru. Setelah diperiksa sejenak, Tarmizi berkata bahwa Munir sudah meninggal. Dia meninggal pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika pesawat berada di langit Rumania. Ini adalah saat menikah dengan Suciwati. Sekian ngevlog saya. Bila ada salah kata ataupun kata-kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. My weakness comes and goes.